Oke guys, selamat datang kembali di Wano Channel. Kembali lagi bareng gue Wandi Wijaya dan kebetulan hari ini gue mau ngabuburit dan di sini gue mau bikin satu video di mana gue akan kasih kegiatan-kegiatan apa saja sih yang gue lakuin selama bulan Ramadan ini. Pokoknya ikutin terus kegiatan gue hari ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Oke? Jadi kegiatan gue hari ini yaitu gue akan menuju ke lokasi lapangan di mana lapangan ini sangat ya mungkin kalau kata orang tinggi ya di atas permukiman dan di sini gue di pertengahan jalan gue menikmatin pemandangan di sekitaran daerah Bantar Karet. Akhirnya setelah beberapa menit kita sampai di lapangan, kemudian teman kita yang deket lapangan akhirnya sampai juga. Setelah itu kita langsung salin untuk melakukan pemanasan dan pemanasan awal kita lakukan yaitu seperti jogging. Di sini kita hanya melakukan jogging ringan karena kita menghitung kemampuan kita pada saat bulan suci Ramadan. Kemudian setelah itu kita langsung melakukan stretching atau peregangan otot kaki dan seluruh badan kita agar tidak kaku ataupun tidak gampang cedera saat bermain. Tidak hanya itu, kita juga melakukan latihan seperti passing, dribbling, dan kontrol. Karena pada dasarnya bermain sepak bola itu yang diperlukan seperti passing, kontrol, shooting, kemudian dribbling. Dan pada bulan suci Ramadan ini, tips yang penting untuk kita lakukan ya seperti yang ada di video ini. Agar ketika bulan biasa kita tidak kehilangan atau kemampuan kita yang sebenarnya. Dan di sini kita juga melakukan latihan seperti finishing karena finishing ini sangat penting untuk setiap pemain, baik itu seorang gelandang ataupun seorang penyerang. Karena pada dasarnya kemampuan finishing ini sangat dibutuhkan oleh sebuah tim atau sebuah pemain untuk memenangkan sebuah pertandingan. Di sela-sela jam krusial atau jamnya haus lapar, kita pun langsung memutuskan untuk beristirahat karena kita sedang menjalankan ibadah puasa agar kondisi badan kita tetap kuat atau tetap sehat sampai jam buka datang. Setelah cukup beristirahat, akhirnya kita melanjutkan lagi untuk melakukan latihan seperti kelincahan kaki, dribbling, dan kemudian passing. Itu pun kita lakukan secara berulang-ulang untuk hasil lebih maksimal. Pokoknya yang udah mampir di kegiatan gue hari ini, terima kasih. Jangan lupa bantu like, komen, dan tentunya subscribe. See you next time. Salam Wanoi.